Polda Sulsel menggelar Salat Idul Fitri 2022 di halaman Mapolda Sulsel di Makassar. Dari hasil pantauan Selebes Magazine di lokasi, sekira pukul 6, WITA, Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022, para jemaah mulai ramai berdatangan. Pelaksanaan Salat Id syarat memenuhi halaman Polda akibat ramainya jemaah. Selain para personil kepolisian, juga para warga setempat berjubel memenuhi halaman Polda ini. Di kiri dan kanan jalur masuk tampak penuh kendaraan roda 4 dan roda 2. Panitia juga menyiapkan parkiran. Para jemaah yang datang terlihat mengenakan masker. Tampak para petugas mengarahkan jemaah ke pelataran depan kantor Mapolda. Prediksi ribuan jemaah yang datang. Imbauan protokol kesehatan tetap ditekankan. Kita juga siapkan masker untuk dibagikan ke jemaah. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan syafaat dari beliau kita akan dapatkan dan bernaung di bawah bendera Islam dan selamat pada perhitungan amal perbuatan kita di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah di tempat ini, kami menghimbau kepada jemaah yang mungkin masih berada di seputaran lapangan untuk segera masuk, karena kegiatan atau acara salat Id akan dimulai. Alhamdulillah di tahun ketiga berjalan, masih di masa pandemi COVID-19, kita akhirnya dapat melaksanakan salat Idul Fitri setelah pemerintah pusat mengambil suatu kebijakan terkait dengan pelonggaran aktivitas kita. Tetapi dengan syarat, dan kami harapkan dalam